Saya ada dengar jika solat berjemaah masa imam sujud dia masih lagi rokok, batal solatnya kerana masih sudah lari dua perkara dari imam. Betul atau tidak? Dengar baik-baik. Kalau kita semayang tidak ada uzur apa-apa, jangan ketinggalan dua rukun dari imam, batal semayang. Begitu juga jangan potong dua rukun daripada imam, batal semayang. Tapi kalau ada uzur boleh, imam laju sangat, maka boleh kita terlambat. Faham? Atau imam tak laju biasa saja, kita yang lambat. Nah, ada sebab. Neh, jini-jini gagak kan? Ada orang jini gagak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lambat tu. At-tahai, 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 at-tahai. Tok imam ni geraklah tadi. Nah, dia dimaafkan syarak. Tobiat dia payah nak berubat tu. Nah, tapi saja-saja Tok imam rokok, dia duduk cacang lagi. Dia habis dah petihak. Tok imam tidak, dia duduk lagi dalam petihak, dalam diri. Tok imam sujud, dia tak sujud orang lagi rokok. Batal semayangnya. Sengaja. Faham? Tapi kalau ada uzur, dimaafkan. Nah, insyaallah dapat lillah di syar'an uzur. Atallahu salasu arkan ikhtufir. Pikirah hati li ajizil batil. Syakun hal korawa man laha nasi. Faham? Kalau kamu nak tahu, diberi kelonggaran orang yang jenis lambat. Lambat. Faham? Dimaafkan tiga rukun yang panjang. Nah. Oh, jenis-jenis gagak tau gagak. Tok imam gagak. Nah, Tok imam gagak. Nah, nak takbir. Nak jadi imam sangat lagu tu. Nah, jadi masalah. Soalan seterusnya.